Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sesuatu untuk teman-teman, yaitu kita bisa dapat penghasilan, dapat dolar itu hanya dengan menjawab dan bertanya gitu. Loh, kok bisa seperti itu? Apakah sudah ada yang berhasil PO? Tentu saja sudah ada. Dan aku belum ya, masih proses gitu. Tapi kalau melihat dari yang orang pengalaman orang lain, dia sudah berhasil PO. Nah, tapi tujuan kita jangan dibilang PO seperti itu, kita mau prosesnya dulu. Oke, pertama-tama teman-teman buka yang namanya Quora. Quora. Ya. Nah, kalau udah dibuka seperti ini, teman-teman buka ID quora.com. Jadi, yang bisa menggunakan Quora itu untuk penghasilan itu yang diundang. Nah, kenapa diundang? Kadang bingung juga ya, kenapa dapat undangannya. Kemarin aku dapat undangannya dan alhamdulillah ini sudah berjalan berapa lama. Di sini tampilannya sangat sederhana, yaitu tambah pertanyaan di sini di lini masa, ada program mitra, cindonian dan lain sebagainya sampai ke film, ini kategorinya. Ini ada grupnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Apa saja tips berkuara yang ingin kamu bagikan untuk pengguna berkuara baru? Jadi banyak pengguna Quora yang datang dan pergi gitu. Ada yang datangnya cuma meletakkan backlink, ada yang datangnya cuma untuk bertanya hal-hal yang nggak penting, ada yang bertanya dan menjawab, yang menjelaskan bertanya serta curhat ya supaya orang banyak menjawabnya. Nah, kita lihat di sini ada beranda, ada jawab. Kita buka satu ya. Kita buka satu di sini. Yang ikutin 116, yang udah naik ya, jadi 300 tambah aku tadi, bagikannya 3. Ini banyak banget ya teman-teman. Jadi biasanya semakin banyak yang up ini, dia nanti semakin bagus gitu, semakin bagus. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini pertanyaan banyak sekali, jenis pertanyaan. Jadi Quora ini kayak wadahnya bagi orang-orang yang ingin tahu gitu. Nah, kemudian kita pergi ke sini ke tambah pertanyaan. Jadi bentuknya seperti ini. Awali pertanyaan Anda dengan apa, bagaimana, mengapa. Jadi misalnya apa? Apa nama channel yang paling terkemuka Kejar TV? Bagaimana cara Kejar TV mengupdate konten, mencari yang unik dan lain sebagainya. Nah, di sini ada program mitra. Jadi di program mitra ini kita dapatkan penghasilan. Jadi biasanya kalau baru itu kadang belum dapat, karena belum dapat undangannya dari Quora. Kalau kita udah dapat undangannya, barulah kita bisa berpenghasilan di sini. Nah, di sini banyak sekali apanya, pembaruan kebijakan dan informasi-informasi mengenai program mitra ini. Nah, ada kebijakannya juga. Oke, siap. Kita lihat di sini di bagian mitra. Nah, statistik ya, kita lihat statistik punya aku, karena aku udah lama nggak aktif. Nah, ini 270 tayangan, naiknya nggak ada lagi, bagikannya juga ada. Jadi kita kalau nggak aktif nggak ada dapat, teman-teman. Nah, kita lihat berapa yang aku dapatkan ya. Berapa yang aku dapatkan, siap. Nah, ini bagian yang mitra. Nah, kita lihat di sini. Ayo, dia masih berputar-putar ya. Nah, di sini aku dapat 0,17, jadi sekitar 2.600 teman-teman. Jadi sedikit sekali ya, karena nggak pernah ini, nggak pernah tanya, nggak pernah jawab lagi, makanya dapat yang segini. Nah, teman-teman bisa tanyakan apa saja nih, tayangan 509, 275, 1.600, 602, 209, tapi yang dapat cuman segini 0,17. Nah, jadi nilai pertanyaannya 0,01. Dan jenis pertanyaan ini ada yang kalau nggak salah CPC-nya besar ya. Jadi kalau dia besar, banyak teman-teman dapat. Nah, jadi silahkan dicoba di ID Quora ini. Cara pertama, teman-teman mau ke sini silahkan daftar. Lalu setelah daftar, teman-teman silahkan berkontribusi terus-menerus gitu. Bertanya, menjawab, itu sama-sama berkualitas. Jadi jangan sampai dia menjawab sombong atau gimana kan. Tahu atau tidak menghargai orang, nanti itu bisa di ban dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara berpenghasilan di
Quora dengan cara menjawab dan bertanya. Sampai jumpa dan makasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa menambah kerjaan sampingan. Bye-bye.